bukan. Ya, Wais. Apa, Wais? Tak apa. Elah, nak siapa aja. Jadi dah boleh sandar-sandar dah macam ni. Besarnya, Wais. Ha? Ini? Ajah. Ajah. Ajah tiga. Ajah. Ni Ajah ninja punya juga ni. Kepala dah macam ninja dah. Ninja assassin. Yang ini budak besar. Yang ini budak nak dah darah. Kata Aji. Siapa pula tengok belakang. Tengok depan. Masya Allah. Dapatlah kita merasa pas apa? Merasa siang dan malam. Biasa kita pas. Woi, dah tengok bola, Wais. Mana kita nak pergi ni lah? Malam memang hidup betul. Lagi mana diorang ni? Diorang malam-malam buat apa kat sini? Shopping? Shopping. Oh. Shopping lepak-lepak dia tempat kopi-kopi. Dah sampai? Ini je? Dah. Belum. Oh, ada budak-budak mandi kat sini. Oh, kalau nak beli mask, kat sini murah tau. Mas kat sini tapi dia bukan mask betul kan? Dia 916 ke? Oh, ya? Tapi sini mask 8 lebih kan? Bukan 8... 916. Ah, apa tu? Apa tu 6? 6 punya cakap. Apa tu? Macam... Jubah lawa ke apa? Ah, itu apa? Oh, mubahnya. Cantik je. Aduh, abaya pula. Abaya 115. Oh, ni lagi bahaya daripada Mekah Tower ni. Tengok tu, bling-bling. Ui, cantik. Eh, 2 rial, 2 rial. 2 rial. 45 rial. Oh, ini murah. La ilaha illallah. Mana kita nak berhenti ni? Mana kita nak berhenti ni, Una? Mana? Oh, best. Senanglah, tak penat. InsyaAllah, selamat pagi. Allah Akbar. Fatin, kita dalam Masjid Quba. Ya. Ke buah sawit kada bapak dua.
Hari ini kita naik Gua Sejadah. Gua? Gua Sejadah. Gua Sejadah. Ha, tempat Nabi beruzlah, maksudnya menyendiri di sini. Ada tempat-tempat rare yang bukan ada dalam itinerary setiap ziarah pun, tapi kita bawa juga. Tapi Fitrah Haramain, dia special sikit. Dia akan bawa tempat-tempat yang grup lain tak bawa. Gitu. Rezeki lah. Rezeki. Alhamdulillah. Una kata kat atas ni dia akan ada satu ada satu bau. Mendaki lagi kita hari ni. Nabi cakap tu kan, Malaikat Jibril datang sekali. Dua kali Nabi Malaikat Jibril pernah datang ke sini. Kali kedua Malaikat Jibril sampaikan berita yang mana sesungguhnya aku menyampaikan berita daripada Allah, yang mana sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kaum kau ketika sehinggalah berlakunya hari kiamat. Maksudnya kaum-kaum Nabi-Nabi yang lain, kalau dia buat khianat, buat jahat ke perkara-perkara yang syirik, kurafat pasal Allah dan sebagainya, Allah turunkan azab teruskan. Kisah Nabi Nuh, Nabi dan sebagainya lah, Allah turunkan azab. Tapi Allah beri jaminan yang mana umat Nabi SAW, kita semua tidak akan Allah turunkan azab sehingga berlakunya hari kiamat. Dan tanda Nabi SAW bersyukur di atas